Diketahui pada hari Rabu, 5 Oktober di tahun 2022, nama dari Leo Tergenting sedang melakukan live di Instagram. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, lalu kira-kira ada hal menarik apa yang terjadi ketika nama dari Leo Tergenting sedang melakukan live di Instagram? Di mana diketahui pada menit yang awal ketika nama dari Leo Tergenting sedang melakukan live di Instagram bersama Verrel Bramastra, nama dari Leo Tergenting memberitahu kepada publik bahwa Lily sedang berada di Bali dan sedang melakukan persiapan untuk perform di Bali. Lalu pada menit yang bersamaan, nama dari Leo Tergenting juga memberitahu kepada Verrel Bramastra bahwa Lily juga ingin beli pulau pribadi. Lalu diketahui juga pada menit yang keempat, Verrel bertanya kepada Lily, sebetulnya Lily mau apa lagi sih karena sudah punya rumah, sudah punya mobil baru. Lalu kemudian Verrel Bramastra menyinggung, bukannya itu semua akan dikasih kepada suami. Dan pada akhirnya nama dari Leo Tergenting membuka suara tentang prinsip dari Lily soal pernikahan, di mana Lily mengatakan bahwa ketika kelak sudah berumah tangga, Lily tidak ingin saling bergantungan satu sama lain. Jadi Lily tidak ingin penghasilannya berada di suami maupun sebaliknya ya teman-teman. Seakan-akan Lily ingin mempunyai pemasukan sendiri ketika kelak menikah. Lalu diketahui juga pada menit yang keempat lebih 30 detik, Verrel bertanya Bapak Lily ada di mana, dan Lily menjawab lagi renang. Dan uniknya, diketahui pada menit yang kelima, ada seseorang yang bertanya, dan hal itu dibacakan oleh Leo Tergenting, kapan nyusul Willow? Kemudian Verrel memberitahu bahwa saat ini Willow sedang berada di Korea, tetapi Verrel tidak menjawab tentang pertanyaan kapan nyusul Willow. Nah ya teman-teman, kemungkinan besar nama dari Verrel Bramastra tidak akan menyusul Willow ketika berada di Korea. Lalu pada menit yang bersamaan, ada yang bilang di kolom komentar, suaminya siapa ini? Dan hal itu membuat Lily membuka suara. Kata Lily, hah? Suami siapa? Memang siapa? Dan pertanyaan tersebut didengar oleh Verrel Bramastra, dan Verrel menjawab, bukannya suaminya itu si kapten ya? Tapi kemudian nama dari Lily tidak memberikan respon satupun ketika Verrel Bramastra menyatakan hal demikian ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-5 lebih 30 detik dikatakan bahwa hari ini nama dari Leo Tergenting sedang bernyanyi 8 lagu. Dan diketahui juga pada menit yang ke-6, kata Feve yaitu asisten Verrel Bramastra mengatakan, cantik banget sih Li, memang pacarnya siapa sih? Tapi kemudian Lily hanya mengucapkan thank you dan tidak menjawab pacarnya siapa sih. Seakan-akan dua pertanyaan yang diberikan oleh Verrel Bramastra bersama Feve sudah membuat suatu jawaban yang sedikit pasti ya teman-teman. Sepertinya hubungan dari Lisa bersama Leo Tergenting memang mempunyai masalah atau putus gitu ya teman-teman. Karena nama dari Leo Tergenting tidak menjawab ketika Verrel berkata, bukannya si kapten yaitu Risasya. Dan kemudian Kak Vivi ataupun asisten dari Verrel juga mengatakan, pacarnya siapa sih? Dan Lily tidak menjawab satupun pertanyaan tersebut ya teman-teman. Lalu diketahui juga pada menit yang ke-8 bahwa rumah sentul dari Verrel Bramastra pada bulan Desember akan jadi. Lalu pada menit yang ke-8 lebih 30 detik, Lily mengatakan bahwa saat ini suara Lily agak serak dikarenakan kebanyakan job nyanyi. Sumpah. Abang outnya kali. Oh, outnya ke kiri. Salah. Oke, oke, tinggal out doang ya. Oke, oke, salah out. Kenapa jadi temenin dia syuting? Oke. Dari ini end jam ya. Bengka SCBD. Yes. Eh Bang Erwin. Halo. Hai Bang. Hai.
Itu sutradara aku. Kamu lagi ngapain di Bali? Lagi di Bali, lagi mau nyanyi. Kamu nyanyi terus ya, kayaknya ke Bali terus ya? Iya, biar cepet beli pulau. Asik, amin. Kan rumah udah punya, mobil baru. Apalagi sih Dede Lili? Ini emang minta jamnya, Bang. Kan masih nabung banyak. Mau buat apa? Banyak. Kan nanti dikasih sama suami. Jangan dikasih dong, harus dari diri sendiri. Gak boleh bergantung. Apa namanya? Bergantungan. Bergantungan. Abang di sini. Kok bijak banget ya? Ayo kembali. Mana bp.lili? Di sono, di luar lagi berenang. Kamu gak ikut berenang? Enggak dong. Kenapa gak nyusulin Wilona, Kak Feral? Karena aku harus... Kak Wilo di mana? Di Korea. Segini? Suaminya siapa? Siapa? Itu kapten. Yang jadi kapten bukan? Kapten. Kapten si pelaut. Kapten Bulan. Set. Kak, mau take dulu nggak? Udah take, udah selesai. Tinggal sini. Udah kelar syuting? Enggak dong. Oh, satu shot lagi. Oke. Aku satu shot lagi, terus moving. Jadi kamu nyanyi berapa lagu hari ini? Berapa lagu ya? 6 lagu. 8 deh, 8 lagu. Kenapa nggak satu album? Kak, ini ada Lili, Kak. Hai, Lili. Hai, Kak Fefe. Cantik banget sih, pacarnya siapa? Thank you. Cantik banget. Mana Kak Fibi, Kak Feral? Nyanyi dong. Ya, oh, boleh. Tadi. Oh, mau diapain? Di jam 8. Tolong nggak? Rubah jam 8 pagi. Kamu nggak mau pemanasan vokal dulu, aku temenin. Buat nyanyi nanti malam. Pemanasannya gimana sih? Coba pemanasan awal. Itu doang. Gimana sih? Gak tahu deh, kan kamu yang penyanyi. Aku mana tahu. Oke. Aku ngeliat kalian sering karaoke Sang Dewi ya. Aku mau dong karaoke di kafe. Kamu aja belum main ke rumah aku. Kapan main? Makanya. Sentul kapan, Kak? Sentul Desember ya. Jadi ntar kan deket rumah kamu. Jam 8. Iya, ntar aku datang. Bener ya? Iya. Aku aja belum diundang ke rumah kamu. Udah ya? Enggak. Mau take dulu? Yes. Iya, boleh deh, aku take dulu sebentar ya. Bentar, aku bacain komen-komen terakhir. Tuh, ya udah, kamu sukses ya acara ya, Dek. Semoga suaranya gak terus crack. Amin, tapi ini aku lumayan ini loh, agak sedikit serak. Kenapa? Tahu, kecapean kali. Capek ngapain? Mikirin siapa? Capek nyanyi dong. Oh, iya, kayaknya jobnya ini terus ya. Nyanyi terus kayaknya, banyak banget. Ya udah deh, aku take dulu ya. Salam buat diri. Dadah. Bye-bye. Halo, Kak Feral. Udah ya guys, aku kayaknya juga mau cabut. Mau apa namanya? Mau nyanyi. Dadah.